Keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati yang sudah boleh hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin cuacanya juga sudah lumayan baik, cerah hari ini. Semoga berlangsungnya acara dari mulai pagi hari ini sampai dengan selesai nanti dapat berjalan lancar. Dan yang paling kita tunggu-tunggu nanti adalah pembacaan-pembacaan hadiah. Kepada Bapak-Bapak Pimpinan PTTSB, Pak Jen, Pak IM, Pak Asket, Pak Manajer SL, dan juga seluruh pimpinan PTSB yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hal yang istimewa yang akan kita sampaikan kepada karyawan ataupun karyawati kita dari manajemen KPN Foundation, yaitu berupa penghargaan masa kerja karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun ataupun 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili manajemen perusahaan PT PSB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak karyawan yang telah membantu bekerja sama bekerja di PSB, ada yang mulai dari masa kerja 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. PSB bisa sebesar ini jelas karena kontribusi dari bapak-bapak sekalian. Kita pun berharap dan berdoa semoga PSB bisa tetap berjalan normal, bisa menghidupi kita semua di sini. Inilah prioritas kita yang harus kita jaga. Jadi semoga dengan kebersamaan bapak-bapak selama bertahun-tahun dengan kami, ke depannya mudah-mudahan ada alih generasi, mudah-mudahan anak-anak bapak-bapak sekalian bisa lebih baik dari kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi dokter, mudah-mudahan bisa menjadi dosen, karena kita tidak berharap anak-anak kita mungkin sama dengan pekerjaan kita yang di sini. Kita berharap anak-anak kita bisa lebih sukses dari kita sebagai orang tua yang di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan PSB yang telah bekerja sekian puluh tahun bersama di PSB. Dan
Saya selaku Ketua Serikat Pekerja PT Tunggal Sutra Buana mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen PT Tunggal Sutra Buana yang telah mensupport kami dalam menyelenggarakan peringatan Hari Buruh Internasional di tahun 2004 ini, yang mana peringatan kali ini kami merasa ini menjadi suatu surprise bagi kami karena hadir di tengah-tengah kami adalah top manajemen, yaitu Bapak Head Foundation Building, Bapak Andriatus Akumo, yang mana ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami, khususnya kami dari Serikat Pekerja dan seluruh keluarga besar Serikat Pekerja PT Tunggal Sutra Buana. Nah, di May Day ini sengaja memang kami membuat suatu kegiatan yang bersifat harmonisasi hubungan kerjasama yang erat antara manajemen maupun juga karyawan, yang mana pada umumnya hari buruh itu lebih identik dengan demo, penyampaian pendapat depan umum. Tapi kita di Serikat Pekerja PT Tunggal ini membuat satu kegiatan yang sifatnya lebih efektif, yang lebih kaitannya itu membuat satu kegiatan yang mempunyai dampak positif baik bagi karyawan maupun juga bagi manajemen. Nah, sekali lagi kami di sini atas nama keluarga besar Serikat Pekerja PT Tunggal mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada manajemen PT Tunggal, yang mana kami sangat-sangat terbantu oleh kebijaksanaan perusahaan di dalam mensupport kami dan memberikan keleluasan kepada kami untuk menyelenggarakan May Day di tahun ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perusahaan tempat kita bekerja ini, PT Tunggal Sutra Buana, semakin berjaya dan semakin produktif di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.